Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wasalamun ala ibadihi alladzi nastafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'adil amin amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun sadaqallahu al'azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakin Allah la yu'ti ad-din illa liman yuhib aw kama qala 'alaihi salatu wassalam Allahumma alhimna marashida umurina وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Hari Tuan Kuasa, para asatiza, alim ulama, pimpinan masyarakat, Tuan Haji, Puan Hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan meletakkan kita di tempat yang terbaik, iaitu tempat masa sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ibu dan rahmati lagi dikasihi Allah, kita menyambung penyang kitab kita iaitu Kitabul Adab, membicarakan tentang adab-adab dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih lagi kita berada pada pembicaraan tentang adab ketika akan tidur dan setelah bangun dari tidur, agar kehidupan kita bertepatan dengan cara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bicarakan mengenai tentang kelebihan ataupun amalan Nabi kita sebelum tidur, iaitu membaca surah As-Sajdah dan suratul Mulk. Dan antara amalan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari adalah baginda menganjurkan untuk kita membaca suratul Waqi'ah. Membaca suratul Waqi'ah. Ada satu orang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat Nabi yang dipanggil sebagai ketua bagi Abdullah. Di zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat ada 120 orang sahabat namanya Abdullah. Ramai nama Abdullah ni. Sehingga kan kaedah Arab, kalau kita jumpa nama orang tu, dia sebut bin polan tanpa sebut nama orang tu, maka dalam kaedah Arab nak mudah faham, nama orang tu ialah Abdullah. Itu kaedah. Pun begitu, ada juga nama orang tu dengan nama yang lain tapi dia menggunakan bin polan macam tu. Contohnya Ibnu Abbas. Maka jelas namanya ialah Abdullah bin Abbas. Tapi dalam banyak riwayat menyebutkan nama dia dengan panggilan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ataupun daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi tak sebut nama dia siapa. Maka dalam kaedah Arab nak mudah faham, kalau sebut bin polan tanpa sebut nama dia, maka namanya adalah Abdullah. Pun begitu, ada juga yang namanya bukan Abdullah. Baik, dalam 120 Abdullah tu, ketua bagi semua Abdullah ini ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka dalam kaedah mustalah hadis, kalau kita belajar hadis ataupun ayah-ayah, ibu-ibu baca hadis, kita ta'lim contoh, baca hadis dalam Muntakabul Ahadis contoh, baca hadis tu jumpa matan ataupun hadis yang menyebutkan contohnya daripada Abdullah, Nabi bersabda, dia tak disebutkan bin siapa. Sebab perawi hadis yang nama Abdullah ni ramai. Tapi kalau jumpa hadis disebut daripada Abdullah, Nabi bersabda, tak sebut bin siapa, maka ia merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu kaedah mustalah hadis. Sebab Abdullah bin Mas'ud adalah ketua bagi semua Abdullah. Kalau tuan-tuan ada nama Abdullah dekat surau ni, tuan-tuan punya ketua ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia merupakan ketua bagi semua Abdullah. Baik, Abdullah bin Mas'ud pernah berkhidmat dengan kerajaan Madinah. Satu, dan dia tidak pernah ambil gaji daripada perkhidmatan dia. Oh, dahsyat tuan-tuan. Zaman kita ni
Saya belum pernah dengar lagi lah orang kerja kerajaan tak ambil gaji. Nak minta naik gaji dia. Tak ambil gaji, tak pernah dengar lagi. Baik. Dia sepanjang berkhidmat dengan kerajaan Madinah tak pernah ambil gaji. Dan kerajaan Madinah sangat khawatir tentang perkara itu, maka dia tak gunakan duit tu ke mana-mana ataupun infakkan ke mana-mana. Bahkan apa yang mereka buat, kerajaan simpan duit tu. Simpan. Hinggalah satu ketika Abdullah bin Mas'ud telah sakit, dia dah berhenti, dah habis dah perkhidmatan dekat kerajaan Madinah. Dan dia pun dah buat urusan sendiri dah, satu waktu dia dah sakit tenat nak meninggal dah. Mendengarkan itu, maka kerajaan Madinah telah hantar wakil untuk pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka ditanya, diberitahu kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami wakil Madinah datang untuk memulangkan duit gaji kamu yang dulu kamu kerja kamu tak ambil. Kami pun tak guna, kami simpan untuk kamu. Abdullah bin Mas'ud kata, masa aku sihat pun aku tak ambil, takkan dah nazak, dah nak meninggal nak ambil. Lagilah aku tak nak, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata wakil Madinah, sebenarnya kami tahu benda tu dan kami faham. Kami pun bukan nak bagi kat tuan pun. Kami dengar cerita tuan ada anak perempuan, ada lebih kurang 5 anak perempuan. Jadi kami bagi ni, mudah-mudahan tuan boleh bagi dekat anak perempuan tuan, dan anak perempuan tuan akan mudahlah nak teruskan kehidupan lepas tuan tak ada. Sebab kami khawatir selepas ketiadaan tuan, anak perempuan tuan akan menjadi miskin, akan menjadi papa. Mendengarkan itu, Abdullah bin Mas'ud yang sedang sakit tenat telah berubah wajahnya dan telah berkata, demi Allah, setelah ketiadaan saya, anak perempuan saya sekali-kali tidak akan miskin, tidak akan apa-apa. Maksudnya, kalau tak ambil duit ni, tidak akan miskin, tidak akan apa-apa. Terkejut wakil Madinah. Wakil Madinah bertanya, tuan, macam mana boleh tuan begitu yakin yang setelah ketiadaan tuan, anak perempuan tuan takkan miskin, takkan apa-apa selama-lamanya? Maka dia telah riwayatkan hadis yang dia dengar daripada Nabi. Hadis ni diceritakan waktu dia nazak. Apa dia kata? Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang hadis, orang yang membaca, lebih kurang hadis, orang yang membaca surah Waqiah pada tiap-tiap malam, maka kepapaan tidak akan datang dalam kehidupan dia. Lebih kurang kemiskinan takkan datang, kepapaan takkan menjamah kaki ataupun tubuh ataupun kehidupan mereka yang baca surah Waqiah tiap-tiap malam. Ha ni tuan-tuan, ini seluruh Malaysia, masalah dia apa? Tak cukup duit. Pergilah mana pun, jumpalah orang muda ke siapa pun, masalah dia adalah ini, duit tak cukup. Ulama kata penyelesaian dia Nabi telah bagi. Apa dia? Baca surah Waqiah tiap-tiap malam, yang kalau kita baca 5 minit pun tak sampai. 5 minit pun tak sampai, 2 lai pun tak sampai. Surah Waqiah ni 2 lai pun sampai, sebab yang muka pertama tu dah separuh dah. 2 lai pun tak sampai. Siapa baca, kemiskinan dan kepapaan tidak akan datang. Kata guru-guru kami, setelah kami dengar hadis ni, kata mereka, kami juga tak pernah tinggal baca surah Waqiah sampai hari ni. Kita ada juga tinggal, kadang tidur awal letih, balik kadang lupa nak baca, tidur. Tapi setengah ulama bila dengar satu-satu hadis, mereka terus amal dan mereka istiqamah, tak tinggal-tinggal. Sebab itu kita tengok para ulama hidup ni Allah Ta'ala mudahkan, walaupun tak ada rumah besar, hidup dia gembira, hidup dia bahagia. Sebab apa? Dia telah makan ubat yang Nabi bagi. Maksudnya Waqiah ni ubat lah, ubat bagi penyakit apa, kemiskinan. Masya Allah.
Baik. 33. Membaca basmalah sebelum tidur sebanyak 21 kali ketika akan tidur. Kerana diriwayatkan bahawa barang siapa yang membaca basmalah 21 kali ketika akan tidur, maka dia akan terjaga dari musibah, kebakaran, kebanjiran, pencurian serta gangguan syaitan dan segala keburukan lainnya. Jadi baca bismillah, basmalah ni baca 21 kali sebelum tidur, maka akan menjadi pendinding untuk kita, menjadi pendinding untuk kita daripada musibah kebakaran. Ada juga riwayat menyebutkan tentang doa Abu Darda radhiyallahu an. Nanti ayah-ayah, ibu-ibu free-free. Kalau tak ada apa-apa nak buat, boleh type kat Google, type doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Kalau dapat hafal lagi baik, masya-Allah. Baca paling kurang satu kali lepas subuh, satu kali lepas asar. Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada musibah daripada subuh sampai petang. Siapa baca lepas asar, Allah akan pelihara daripada musibah sampai subuh esok. Nanti boleh tag kat Google, doa Abu Darda. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ini panjang sikitlah. Tapi paling kurang baca sekali lepas subuh, sekali lepas asar. Pendek je. Sekali je kalau sibuk kan, sekali baca. Allah akan pelihara kita daripada musibah kebakaran juga. Satu orang lelaki, saya nak kongsi pada tuan-tuan ni, kisah Abdullah bin Mas'ud, kisah Abu Darda ni, nak cerita betapa yakinnya sahabat tentang janji Nabi. Ha ni nak beritahu tu. Hari ni umat ragu-ragu dengan janji Nabi. Ya ke Ustaz? Betul ke? Ya ke? Ragu-ragu. Tapi janji manusia, oi mesti dia akan buat tu sebab dia cakap tu. Tapi janji Nabi ragu-ragu. Sedangkan janji Nabi lah pasti. Janji Nabi pasti. Abu Darda radhiyallahu anhu satu ketika duduk dalam Masjid Nabawi tengah berzikir, tengah buat amal. Datang satu orang lelaki dengan muka yang sangat cemas. Wahai Abu Darda. Abu Darda tengah duduk. Dia berdiri. Wahai Abu Darda, tadi aku lalu kat kawasan rumah kamu dan melihat rumah kamu tengah terbakar. Kalau kita tuan-tuan tinggal dah kuliah, berlari lagi kita balik rumah. Apa lagi nak tunggu? Abu Darda yang tengah zikir dengan tenang, pusing, kata terima kasih bagi tahu. Tapi insya-Allah bukan rumah saya, dia kata. Awak salah tengok kot, dia kata. Kejut kau ni. Dia ni duduk kat masjid. Yang lalu tadi kat rumah dia tu aku. Aku yang tengok. Dia tak tahu apa-apa. Aku yang tengok. Mestilah betul. Tapi dia dengan tenang kata, insya-Allah bukan rumah saya. Awak salah tengok. Jika begitu, dia kata, wahai Abu Darda, izinkan aku pergi patah balik nak pastikan. Dia pun patah balik. Datang semula. Dia kata, betullah Abu Darda, bukan rumah kau, rumah jiran kau. Yang terbakar tu rumah jiran, bukan rumah kau. Dan dia pun tanya, wahai Abu Darda, kenapa kau sangat tenang? Bila kau dengar aku cakap rumah kau terbakar, sikit pun tak risau. Tenang, tak ada rasa apa-apa. Abu Darda kata, kerana baginda Nabi SAW telah ajarkan aku satu doa, lebih kurang apa, yang mana kalau baca pagi, Allah pelihara daripada musibah sampai petang. Baca petang, Allah pelihara daripada musibah sampai malam. Jadi pagi tadi aku dah bacalah doa tu. Sebab itu bila kau cakap rumah aku kena terbakar, insya-Allah aku yakin dengan janji Nabi, rumah aku takkan terbakar. Dia bukan baca je, baca dengan yakin. Maka dikongsikanlah kepada lelaki ni doa ini. Maka sebab itu ulama riwayatkan tentang doa ini. Tuan-tuan boleh type dalam Google, doa Abu Darda. Masya-Allah. Selain daripada tuan-tuan ambil insurans apa semua tu, ni kena baca tuan-tuan doa. Kena baca supaya Allah Ta'ala pelihara kita. Kerana ad-du'a silahul mu'min, doa ni senjata bagi orang beriman. Seterusnya 34. Jika merasa takut terhadap sesuatu
Tatkala bangun dari tidurnya, maka pada malam hari bacalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baginda ajarkan kepada sahabat baginda. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Baik. Macam mana baca doa ni? Kaedah dia macam mana? Maksudnya kalau kita mimpi benda tak baik ataupun kita rasa tak sedap hati, tidur kat situ rasa tak sedap hati, tak selesa, ataupun resahlah rasa, ataupun mimpi yang tak baik, sama ada tidur di masjid ataupun tidur di mana-mana, hotel ke, penginapan ke, kat rumah ke, maka kita duduk, kita baring tadi kan, kita duduk kaki berunjur macam tu, pusing ke kiri, baca doa ni dan buat isyarat ludah, tiup macam tu, tiga kali baca. Itu kaedah dia. Jangan ludah betul-betul. Kena orang rumah kat sebelah, nyanyi kita. Ataupun iktikaf 10 malam akhir dekat masjid. Tengok sebelah, imam rupanya. Tiup je tuan-tuan. Buat isyarat ludah. Itu kaedah dia. Tidur lagi, mimpi lagi yang sama, buat lagi. Ini dalam hadis tuan-tuan. Dalam hadis. Tiga kali mimpi, bangun, pindah tempat lain. Ustaz, kalau kat rumah, nak pindah rumah ke Ustaz? Bukan pindah rumah, katil tu adjust. Mungkin adalah yang tak kena kita punya susunan katil tu. Masya Allah. Baik. Nak cerita pentingnya doa ni, sehingga sahabat Nabi Abdullah ibn Umar, dia telah sungguh-sungguh suruh anak dia hafal. Suruh anak dia hafal. Abdullah bin Amr radhiyallahu an mengajarkan kepada anaknya untuk selalu membaca doa tersebut. Jika anak tersebut masih belum dapat berbicara, maka tulislah doa tersebut di selembar kertas dan ikatlah di baju yang sedang dipakai olehnya. Baik. Dalam kitab Muntakab Hadis, kitab sini ada baca taklim. Sini ada baca hadis Muntakab. Dalam kitab Muntakab Hadis dalam bab doa, ada satu bab namanya bab doa. Diceritakan bahawa Abdullah ibn Umar ni, macam mana dia suruh anak dia hafal? Dia tulis, dia gantung dekat leher anak dia. Jadi nak tunjuk pada kita, sahabat pun ajar anak dia macam tu. Kan kadang-kadang sekolah kan kena gantung kat leher. Itu kaedah sahabat ajar anak dia. Dengan sedikit mujahadah susah payah, menyebabkan dia akan mudah ingat. Jadi anak Abdullah ibn Umar nak hafal doa ni, ayah dia tulis, gantung kat leher sampai hafal. Baik, disebabkan itulah ulama mengambil kaedah ini, kaedah ini untuk bagaimana kita juga membuat perkara yang sama supaya anak kita dapat hafal. Jadi kalau pendapat penulis kita ni, Habib Muhammad Amin Al-Azhari, kalau anak yang belum boleh baca doa, bayi ke apa, nak pelihara anak tu daripada ni, kita tulis, kita gantung. Gantung kat badan dia waktu dia tidur. Ini pendapat Habib Muhammad Amin Al-Azhari, Al-Madani. Adapun dalam kitab Muntakab tu cerita ialah kaedah macam mana Abdullah bin Umar nak bagi anak dia ingat doa tu, dia gantung kat leher sampai anak dia hafal. Masya Allah. Doa ni kalau kita ulang-ulang, kita aman tiap hari, lama-lama dia jadi ingat lah. Doa lepas azan pun kita tak ingat. Macam mana boleh ingat? Sebab TV3 duk buka ulang-ulang, lama-lama kita pun ingat. Sama juga Asma'ul Husna, nama-nama Allah, 99 nama Allah. Kalau suruh baca, saya pun tak ingat. Tapi cuba suruh nyanyi Nas'aluka, semua boleh ingat. Tu kaedah supaya nak bagi mudah ingat. Buatlah kaedah apa pun, yang penting kita dapat ingat, masya-Allah. Jadi kita ulang, lama-lama dia akan jadi ingat. Kalau kami dulu zaman belajar madrasah, kita tulis, tampal. Hari ni nak hafal doa apa? Tulis, tampal dekat kita punya katil dua tingkat kan, tampal kat situ. Dan tu kita ingat. Kalau waktu kita keluar dakwah, kecil-kecil dulu kita bawa buku. Apa yang kita baru belajar doa, kita tulis. Kita tengok, kita hafal, masya-Allah. Jadi sahabat juga ada kaedah untuk ajar macam mana anak dia nak ingat gantung. Jadi kita niat tuan, kita dapat hafal ni, sebab
Kalau kita mimpi yang tak elok, yang ni adalah amalan yang perlu kita buat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarra ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Masya-Allah. Baik, 35. Jika susah untuk tidur malam hari, maka bacalah doa Nabi Muhammad SAW berikut ini yang beliau ajarkan kepada Sayyidina Khalid bin Walid tatkala mengadu kepadanya bahawa dirinya tak boleh tidur malam hari. Khalid ni dia panglima perang. Panglima perang ni banyak fikir sampai tak boleh tidur malam. Maka datang pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak buat ni? Kalau zaman kita mungkin orang bagi ubat tidur. Masya-Allah. Tapi ada satu ustaz cakap dengan saya, ada satu kaedah mudah ustaz nak bagi orang senang tidur. Bagi dengan hadis. 2 minit je tidur. Ataupun bawa duduk kuliah maghrib lah. Tengok berapa ramai tidur, masya-Allah kan. Sekejap je ngantuk. Khutbah Jumaat. Kena pula khatib tu bawa tajuk buah-buahan tempatan. Kalau ada ustaz dalam majmuk tu, ustaz pun tidur. Buah-buahan tempatan belajar dua kita belajar. Tuan-tuan, ibu dan rahmati lagi dikasihi Allah SWT, sebenarnya majlis ilmu ni majlis sakinah, ketenangan. Sebab tu gantuk. Kan alasan dia kuatlah juga. Majlis sakinah. Jadi sahabat Nabi datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya tak boleh tidur ni, Khalid al-Walid ni. Maka Nabi ajarkan doa. Allahumma gharatin nujum wahada'atil ayun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhu sinatun wala nawm ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa an'im 'ayni, rahu Ibn Sunni. Di antara doa yang lain jika tidak dapat tidur malam hari adalah, ini panjang sikit, Allahumma rabbas samawati wa Allahumma rabbas samawati sab'u wa ma azallat ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلق كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن ينبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. راه الترمذي. ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau tuan ada kelapangan nanti, tuan buka kitab mentaka hadis bab doa. Macam-macam doa dalam tu. Doa makan je dia macam-macam. Doa minum pun dia macam-macam. Doa nak cerita banyaknya doa Nabi ajar pada kita. Banyaknya doa. Kalau tak boleh hafal semua, mula satu amal bismillah, habis amal tu alhamdulillah. Tu paling paling ringkas lah. Masuk tandas tak lihat, tak lepas hafal. Masa kecil tak sempat nak hafal doa masuk tandas. Masuk, sebelum masuk bismillah, nanti keluar tandas alhamdulillah. Tu paling ringkas. Apa pun amal, mula bismillah, habis alhamdulillah. Tu yang Raihan ada lagu, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu adalah kesimpulan, khulasah bagi doa, kata ulama. Tu paling ringkas lah. Kalau tak boleh ingat, kalau kawan-kawan kita bawa Islam atau baru hijrah, baru datang masjid, tak dapat nak ingat doa banyak-banyak ni, maka ajar dia masuk masjid bismillah, nanti keluar masjid alhamdulillah. Pergi mana pun sama buat amal. Tapi dalam masa yang sama, kita ikhtiarlah, pelan-pelan kita mula hafal. Baik, seterusnya, di antara amalan lain juga susah untuk tidur malam, iaitu membaca ayat kursi satu kali dan membaca doa seperti yang di bawah ni lah. Baik, cara bagi seorang supaya dapat bangun tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Dia kan daripada Imam Zirru Habaish rahimahullah ta'ala, jika seorang membaca 4 ayat di bawah ini sebelum tidur, maka dia akan bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Itu surah Kahfi. Innal ladhina amanu wa aminu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. 10 ayat akhir itulah. Siapa baca kemudian diniatkan dia nak bangun pukul berapa, akan dimudahkan urusannya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita betul-betul khalis nak bangun, kita minta, ya Allah, bangunkan aku, ya Allah, maka Allah Ta'ala akan bangunkan kita. Dia beza. Kita bangun dalam keadaan kita usaha untuk bangun tu, dalam keadaan terpaksa, kita akan rasa ngantuk,
Tapi kalau Allah bangunkan kita, kita akan rasa tak ngantuk. Ha. Padahal pukul 2 pagi. Pasal mata aku ni tak ngantuk ni? Ha, sebenarnya Allah mudahkan untuk kita. Sebab tu kita sebelum tidur minta, ya Allah mudahkanlah aku dapat bangun tahajud, ya Allah. Ha. Ada satu orang wali Allah wanita di kalangan tabi'in, dia bangun tidur lewat. Bukan lewat lepas subuh. Dia biasa bangun tahajud pukul 3. Hari tu terbangun pukul 4. Sejam je beza. Ha. Kita kadang terlewat 5 minit sebelum azan subuh bangun. Tak sempat nak buat apa dah. Allah, ini kalau bangun ambil uduk pun tak dapat tahajud ni. Tak tahu nak buat apa dah. Sebab itu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kita kena pada situasi tu, bangun-bangun lagi 5 minit nak azan, apa nak buat? Maka amalkanlah perintah Allah dalam Quran. Allah kata dalam Quran, Allah beritahu bahawa Allah suka hamba yang istighfar, wabil asharihum yastaghfirun, dan juga wal mustaghfirina bil ashar. Dua ayat Allah kata wabil asharihum yastaghfirun, Allah suka orang yang istighfar pada waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, maksudnya lebih kurang sama je lah, tapi dua ayat dalil bahawa Allah suka orang istighfar pada waktu sahur, waktu genting macam tu. Jadi kalau ayah-ayah terjaga, Allah 5 minit lagi nak azan subuh, ini kalau aku bangun dia ambil wuduk pun dah tak sempat nak tahajud, maka istighfar waktu tu, astagfirullah, 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 ataupun istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Syekh Hadis Mulla Ilyas rahmatullah alaih, dia akan baca 100 kali waktu ujung-ujung tu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, astaghfirullah 100 kali. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita sepanjang hari. Itu kan hadis akhir dalam Sahih Bukhari itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, ditambah astaghfirullah. Ah, masya-Allah. Baik. Jadi itu kalau kita buat, kalau 5 minit lah, 5 minit kita rasa macam tak sempat, tapi kalau 10 minit sempat. Sempat lagi bangun untuk kita ambil wudu. Sebab itu penting tuan-tuan, sebelum tidur kita niat nak bangun tahajud. Jadi wanita ni, wali Allah ni, dia terbangun lewat. Di sisi orang soleh, terlewat pada waktu yang hari-hari dibangun, itu adalah terlewat. Kita kalau biasa bangun pukul 3, hari ni terbangun pukul 5, okey lah, bangun juga. Pada orang soleh, tak okey. Orang soleh, dia faham macam mana. Kita bercinta dengan seorang kekasih. Kita bercinta dengan seorang kekasih. Kita jumpa dia, janji nak jumpa pukul 2. Kita datang pukul 5. Betul tak? Tak betul lah. Macam tu mereka faham. Hari-hari kita jumpa Allah, munajat pada pukul 2, pukul 3. Tiba-tiba hari ini bangun pukul 5. Walaupun ada masa sejam lagi boleh tahajud, tapi di sisi orang soleh, kita tak menepati waktu biasa kita meluahkan cinta. Ini kepahaman mereka. Kedudukan mereka macam ni. Masya Allah. Sebab itu bila wali Allah ni bangun, dia tengok terlewat. Terlewat tu, terlewat dalam tahajud lagi. Boleh tahajud lagi. Dia biasa bangun pukul 3, dia bangun pukul 4. Macam tu lah. Apa dia? Dia kata, dia telah menangis. Dan dia telah pegang mata dia. Dia doa, Allahumma inni a'udzubika min aini la tashba' minan naum. Ini kita kena faham tuan. Allahumma inni a'udzubika min aini la tashba' minan naum. Saya ulang balik. Allahumma inni a'udzubika min aini la tashba' minan naum. Allahumma inni, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku sesungguhnya aku berlindung dengan kau, min ainil, daripada mata ni, la tashba, yang tak pernah puas, minan naum, daripada tidur. Ni wali Allah tu baca macam tu. Sebab itu kalau ayah bangun tahajud kadang pukul 4, kita rasa macam ngantuk. Ya Allah, kenapa ngantuk ni, aku nak semayang ni. Pegang mata kita, Allahumma inni a'udzubika min aini la tashba' minan naum. Ya Allah, pilihlah aku daripada mata yang tak pernah puas daripada tidur. Masya Allah. Insya Allah akan hilang mengantuk tu. Akan hilang mengantuk tu. Jadi tuan-tuan, ni waktu
tahajud. Dan sebelum tidur tu kena niat betul nak bangun tahajud. Ya Allah, aku betul-betul nak bangun. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bangunkan kita. Negara kita ni kira waktu dia normal lah. Kalau orang tanya, ustaz, pengalaman dah pergi banyak negara, negara mana paling rasa paling nikmat sekali tahajud? Selain daripada Mekah Madinah lah. Mekah Madinah kita tak ngantuk sangat. Sebab kita pergi 2 minggu, kita pun bayar paket mahal. Kan 6,000, 7,000 kompor duit juga tu kan nak pergi. Jadi kita tak ngantuk sangat lah sebab kita bayar. Tapi kalau selain daripada Mekah Madinah, tempat yang kita rasa tak ngantuk lah tahajud ni, negara Filipin tu kan. Kalau Eropah, saya keluar dakwah di England, musim sejuk okey, malam dia panjang. Jadi kita tahajud pun tak rasa sangat, tak ngantuk. Tapi Filipin ni dia maintain dia, negara dia macam kita, maintain. Negara dia pukul 5 dah maghrib. 5 dah maghrib, 6 isyak. Lepas isyak, orang dakwah dia makan-makan malam. Lepas tu dia baca itu sahabah, taklim akhir. Dalam pukul 7 tutup lampu dah. 7 ni tutup lampu dah masjid. Tutup lampu ni maksudnya kena tidur lah. Kita pun tidur. Subuh dia tuan-tuan, 5:30 pagi besok. Tuan-tuan bayang, pukul 7 dah tidur, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. Pukul 2 tu kita dah tak mengantuk dah. Eh ustaz, awal bangun tak mengantuk dah. Tiap-tiap hari bangun tajuk pukul 2. Sebab apa? Sebab malam dia memang panjang tu. Saya kata kalau nak bangun tajuk awal, pergilah Filipin. Saya kata kita keluar dakwah masa tu di satu kawasan namanya Cagayan de Oro. Kampung tu muka sebiji macam muka kita tuan-tuan. Tapi sayangnya majoriti telah murtad jadi Kristian. Muka macam kita betul sedih kalau masa tu kita keluar dakwah ke situ. Tapi nak begitu malam dia memang panjang. Masya-Allah. Subuh pukul 5:30. Bukan kata tahajud, tasbih, habis semua sembahyang dah, siapa tak tahu dah. Apa lagi ya sembahyang? Orang tanya kan, ustaz sembahyang apa ke? Kau sembahyang je lah. Tak tahu nak apa. Punyalah berkat masa tu. Masya-Allah. Kat tempat kita, kita pukul 12 pun tidur. Borak-borak lagi kadang pukul 1 tidur. Lepas tu nak bangun tahajud pukul 3. Tu kadang lewat sikit bangun kan. Tapi dia masya-Allah. Baik, seterusnya. Ada perkara lagi yang tak terdapat dalam kitab ni tapi terdapat dalam kitab adab yang lain, membicarakan tentang hadis Nabi mengenai makruhnya berbicara lepas isyak. Hukum berbicara lepas isyak ni, borak-borak ni, hukumnya adalah makruh kecuali dua. Satu, perbincangan agama, mesyuarat. Ada mesyuarat ke atau perbincangan agama, muzakarah ke lepas isyak, mengajar ke untuk agama lah, untuk ilmu agama, dibenarkan. Yang kedua, perbualan suami dan isteri. Dua ni je dibenarkan. Lain daripada itu, hukumnya adalah makruh. Ada hadis tentang tu. Ada hadis tentang tu. Jadi kalau borak kedai mamak tu, beritahu kat kawan-kawan, aku ni bukan tak nak borak lama korang, tapi sebab ustaz cakap makruh. Makruh ni Allah tak apa suka lah. Kan, padahal nak balik awal, bini suruh balik. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dekat salah, itu mengenai tentang hukum yang ulama sebutkan tentang lepas isyak. Baik, yang terakhir, 36. Tidak tidur setelah solat asar kecuali terdapat uzur. Riwayat Imam Abu Ya'la, man nama ba'da salatil asar fa asabahu lamamun fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang tidur setelah solat asar kemudian dia terkena penyakit gila, maka janganlah menyalahkan sesiapa pun kecuali dirinya sendiri. Ada setengah pendapat ulama kata tidur lepas subuh mewarisi kepapaan. Tidur lepas asar ni mewarisi kegilaan. Masya-Allah. Jadi kita elakkanlah, sebab lepas subuh dan lepas asar adalah waktu yang paling mustajab untuk kita zikir. Kan? Allah sebut dalam Quran banyak ayat bil ghadati wal ashi. Allah Ta'ala sebut tentang pagi dan petang orang berzikir pada Allah SWT. Dan itu waktu di mana malaikat yang menulis buku amal ni tukar waktu dia.
Baik. Imam Najmuddin rahmatullahi alaihi berkata tidur dari segi waktunya terbahagi pada 5 bahagian. Nama-nama tidur. Nama-nama waktu tidur ni Imam Najmuddin rahmatullahi alaihi bagi kepada 5. Pertama dipanggil ailulah. Ailulah ni tidur kemiskinan, mewarisi kebapaan, iaitu tidur setelah solat subuh. Sebab itu Nabi kata, Nabi bersabda, dia berkemafum, orang yang mengingati Allah lepas subuh sampailah terbit matahari, ini waktu syuruk. Dia lewatkan sikit 10-15 minit, dia bangun sembahyang sunat isyrak, maka Allah bagi dia pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi ulang, lebih confirm. 2 rakaat, 2 rakaat, Allah selesaikan masalah sepanjang hari. Ini sembahyang sunat isyrak namanya. Namun majoriti pendapat dalam mazhab Syafi'i yang berpegang pada pandangan sunat isyrak ini yang kuat adalah Imam Ghazali rahmatullah alaih. Adapun mazhab-mazhab lain termasuk Hanbali kuat berpegang pandangan bahawa sembahyang surat isyrak ni memang ada. Namun di sisi mazhab Syafi'i dipahami hadis ini membawa maksud solat-solat duha. Tapi dalam mazhab Hanbali ataupun Hanafi hadis ini kuatlah. Lagi-lagi orang Hanafi. Orang Hanafi kalau kita pergi di Turki, di India yang jenis jaga amal, tiap-tiap hari dia dapat pahala haji dan umrah. Ha, kenapa? Ha, dia kaul dalam mazhab Hanafi kerana mereka semayang subuh takhir lewat. Ha, saya mula-mula pergi ke Turki, kali pertama pergi, tak pernah pergi sebelum tu. Dengar azan, sebelum azan kita dah pergi dah, tengok waktu azan pukul 5:30, sebelum tu dah pergi dah, sampai semayang azan subuh, semayang sunat. Pukul 6 tak ada orang semayang, 6:30 tak ada orang semayang. Lah sudah, dia orang ni Islam ke sekular? Sebab orang cakap Turki sekular, takkan tak berubah lagi. Ini masjid biru kan, masjid Ahmad tu, masjid paling besar tu. Ha, sekarang dia masjid besar lagi lah, tapi masa tu tu masjid paling besar dia. 6:40 imam masuk. 6:40 kalau Malaysia masa ketenteraan tu, genting tu, orang Melayu panggil subuh gajah. Dah genting-genting tu tuan. Ha. 6:40 imam masuk, relax je. Boleh ambil jaket. Dia datang pakai kemeja imam Turki ni. Pakai jubah, masuk saf, lurukkan saf. Relax, muka tak bersalah imam ni. Ha, bau orang komat. Dia punya bilal dia kat atas, belakang. Habis semayang, birik sikit. Saya keruak, dah terang lah. Ha, di India macam tu juga, orang Hanafi kan. Kita pergi di Deoband. Deoband ni pusat hadis dunia, tempat almarhum Tuan Guru Nek Aziz belajar. Sama juga. Eh, bila nak sembahyang subuh ni? Tunggu lama je kan. Ha. Dia orang sembahyang, lepas sembahyang zikir, tutup lampu. Ah sudah, tutup lampu lah. Zikir munajat kot. Oh, dia zikir lah, dia mahu zikir masing-masing. Ada zikir Allah, Allah, ada zikir la ilaha illallah kan. Zikir, zikir, zikir. Bangun semayang. Rupanya dah masuk isyrak. Dah terang dah kat luar. Baru pergi kerja. Tiap-tiap hari dia dapat pahala haji dan umrah semula. Memanglah sebab dia punya mazhab dia takhir semayang. Dia punya pahaman mazhab Hanafi ni, pandangan dia adalah jemaah ramai tu lagi utama daripada semayang waktu untuk subuh dan asar. Subuh dan asar je. Lain macam Mesir lah. Sebab itu kalau kita pergi keluar dakwah kat negara-negara yang Hanafi kuat, kita akan tanya, ini subuh Syafi'i ke subuh Hanafi sini? Ataupun asar, ini azan Syafi'i ke azan Hanafi? Kalau di Singapura, Masjid Anggulia. Masjid Anggulia, kalau Johor azan pukul 4 asar, dia orang azan pukul 5. Sebab dia azan tu azan Hanafi. Tapi ada kelebihan dia pula. Orang yang habis kerja dekat Serenggun tu, Serenggun Road tu, akan semayang pukul 5 habis kerja, terus semayang dapat. Dapat semayang waktu tu. Sebab Hanafi semayang pukul 5, dia lewat sejam daripada Syafi'i. Jadi mereka dapat jaga tu lah. Zikir itu kan. Tu orang Hanafi. Tuan-tuan pergi di Turki, di China sama juga. Dia orang sembahyang subuh lewat sikit. Jadi kalau tuan pergi negara-negara yang Hanafi, tuan-tuan kena tanya dulu. Betul ke tak? Kadang tulis subuh pukul 6:30. Kita nak puasa gitu. Kita baik punya minum, rupanya tadi dah subuh. Tadi subuh. Kita ingat kan tak azan lagi. Rupanya di subuh Hanafi. Jadi kena tanya. Mereka kadang setengah lagi macam baru ni saya pergi Fiji. Fiji pun majoriti Hanafi. Jadi dia tulis kat waktu semayang tu, subuh tu subuh Hanafi. Jadi kita nak puasa kita, ini
Ya betul, lewat je subuh dia. Kita tanya tak, dia kata ni yang Hanafi punya, Syafi'i. Kau kira lah. Sebelum tu dia kata. Ha, jadi beza. Baik. Kemudian yang kedua, nak habis lah. Kailullah. Failullah. Failullah adalah tidur yang melemahkan badan. Ini tidur lepas terbitnya matahari. Yang ketiga, Kailullah. Kailullah ni tidur yang menambahkan kecerdasan akal fikiran. Iaitu tidur sebelum azan zuhur. Ataupun sebelum lepas main zuhur. Ha, tidur sebelum zuhur ataupun lepas main zuhur. Ini kailullah yang Nabi buat selalu tu. Dan ini adalah tidur yang akan menjadi kekuatan untuk kita bangun tahajud. Ha, sebab tu kena jaga kailullah ni. Walaupun sekejap. Ha, tidur yang kualiti kan. Ahli motivasi kata, tidur yang kualiti. Walaupun 2 minit bahagia. Yang keempat, hailullah. Ini pencegah dirinya antara zuhur dan asar. Ha. Kemudian yang kelima, ghailullah. Ha, ini tidurlah lepas asar. Tidur yang mana dipanggil tidur kehancuran kebinasaan. Tidur selepas asar ataupun senja. Baik tuan, insyaAllah kita telah pun tamat tentang adab-adab tidur. Dan nanti kita akan masuk lepas ni adab-adab bangun tidur pula. Jadi apa yang dikongsikan mudah-mudahan dapat diamalkan malam ni sebelum tidur. Dan kita sampaikan kepada teman-teman yang lain agar kehidupan kita bertepatan dengan cara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidur dengan penuh adab dan sunnah agar kita mendapat pahala insya-Allah, supaya tidur kita juga dikira ibadah oleh Allah Taala. Wallahu alam, saya mohon maaf sebanyak banyak perkongsian terkesan bahasa tidak kata tentang bicara. Minta ampun kepada Allah dan terima kasih semua. Dan tuan-tuan, bagi mereka yang berkorban, tuan-tuan usahlah untuk jaga 10 hari yang awal ni, jangan potong kuku, misal dan sebagainya. Dan kemudian 10 hari awal Zulhijjah adalah 10 hari siang yang terbaik dalam dunia. Ini sepakat ulama. 10 malam yang terbaik dalam dunia ialah 10 malam akhir Ramadan. Moga kita tingkatkan amal, nak puasa sunat dan sebagainya. Inilah waktu dia, nak ganti dan sebagainya. Dan usahakan 9 hari Arafah nanti kita puasa sunat. Puasa sunat hari Arafah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.